berada di Bandar Udara Halim Perdana Kusuma dan kali ini saya akan melakukan perjalanan wisata ke Labuan Bajo. Ya, namun yang spesial kali ini saya akan ke sana dengan ya terserah saya mau berangkat jam berapa ya, karena saat ini saya mau naik pesawat private jet tentunya ya, Challenger 604. Nah, ini perjalanannya total 2 jam. Ikuti saya. Oke, jadi di private jet Challenger 604 ini ada 12 penumpang, tentunya 15 secara keseluruhan dengan kru, dan toiletnya ada satu di sini, dan bisa Anda lihat sangat nyaman seperti ini. Kurang lebih 1 jam lagi kita akan mendarat di Bandara Labuan Bajo, dan kali ini kita sedang berada di ketinggian 11.277 meter. Oh, jadi Pak Ismail nih, kita udah di mana nih sekarang nih, Pak? Oh, ini kita udah di atasnya Pulau Komodo. Jadi di bawah kita Pulau Komodo. Jadi dari utara sampai ke selatan. Jadi dua sisi bisa kelihatan. Wow. Oh, itu yang udah mulai kelihatan coklat-coklatnya. Ah, benar. Iya, iya. Kita bisa lihat ininya dramatis sekali kan antara perbedaan warnanya antara pantai dan terannya ya. Saya kalau dari Jakarta kan kita naiknya ya biasanya kalau bisa dari Jakarta delay, kan ke, gitu lama ya, juga. Kalau nggak delay ya tetap mendarat di Bali, lalu di Bali cari connecting. Betul. Walaupun ada 4 kali penerbangan ke Bali, dari Bali ke Labuan Bajo, tetapi kadang-kadang jadwalnya masih kadang-kadang berubah. Tapi kalau seperti ini kita beruntung kayaknya ini ya. Dengan private plane ini ya 2 jam lah nyampe. Jadi tidak terlalu jauh sebenarnya. 2 jam kita udah sampai di Indonesia Timur, udah di Labuan Bajo, itu Taman Nasional Komodo. Dan kita nanti pakai kapal ya, boatnya di sana ya Pak ya? Iya, kita Salila. Salila, oke. Kita juga akan tidur di sana, jadi sampai sepanjang trip ini kita akan di atas kapal itu. Berapa lama lagi nih kayaknya mendarat nih? Sudah nggak sabar. Sebentar lagi, kita akan naik ke kapalnya. Ini dalam waktu tidak terlalu lama, hanya 5 menit dari airport. Oke, nah ini kayaknya kita sudah mau siap-siap untuk landing dan saya juga sudah tidak sabar untuk menikmati fasilitas dari Salila nanti. Tetap sama kami. Labuan Bajo. Labuan Bajo adalah sebuah pelabuhan kecil yang cantik di ujung paling barat Pulau Flores yang merupakan pintu masuk ke Taman Nasional Komodo dan keindahan Pulau Flores lainnya. Setibanya di Labuan Bajo, tanpa buang waktu saya langsung menuju ke pelabuhan. Di sana sebuah kapal pesiar pribadi Salila Private Cruise sudah menanti. Karena di Tamasya kali ini, saya pilih menikmatinya dengan cara yang berbeda. Living on board with Private Cruise. Salila Private Cruise. Pelabuhan kita harus naik boat dulu untuk sampai ke private cruise ini, Salila Private Cruise.
banget. Keren banget, asli. Ya, Anda tidak sedang nonton film Jurassic Park atau film dinosaurus yang lainnya ya. Ini di belakang ini kita bisa lihat pulau-pulau yang keren-keren banget. Itu yang tandus-tandus, gersang gitu. Dan itu memang sangat indah. Anda tidak perlu keluar negeri untuk bayar tiket untuk mencari pemandangan yang lebih indah. Sekarang, saya mau tanya, ada nggak sih tempat yang lebih indah dari sini, dari pulau-pulau yang kayak gini? Hanya di sini, di Indonesia. Salila Private Cruise, kapal pesiar pribadi yang dirancang eksklusif dengan fasilitas mewah ini berbobot 700 ton dengan panjang 56 meter. Sejak resmi diperuntukkan sebagai kapal pesiar pribadi untuk wisata yang dapat disewakan, kapal ini memulai pelayarannya ke sejumlah kepulauan wisata di Indonesia. Seperti apa kemewahan perjalanan saya kali ini dengan kapal pesiar? Nantikan di segmen selanjutnya. Tetaplah di Tamasya. Dining room ya. Tadi Anda kan datang dari sebelah dengan speedboat naik ya, pertama masuk ke dining room. Jadi ini dining room ya. Iya. Okay. Selanjutnya nih ada apa aja nih? Kita ke depan aja, depan ada lounge. Silakan. Please. Nah, ini lounge kita start dengan bar. Kita lihat, oh, bartender kita lagi buat sesuatu buat our special guest. Terima kasih ya. So, ya, yeah, welcome. Siap, terima kasih. Salila, cheers. Hey, saya mau nanya nih, sebetulnya ini Bang Es ini ngambil kapal ini dari kapan nih, Bang? Ada kita ya, kapal ini asalnya kapal ocean going. Jadi ocean kapal going. Ini dirancang untuk laut terbuka, samudera, makanya klasifikasinya adalah ocean going. Makanya kami lihat ini satu kandidat yang sangat bagus untuk dijadikan satu mini cruise, karena dia sangat berat dibandingkan dengan apa size-nya gitu. Jadi kita ambil tahun 2009, lalu kita convert, kita sesuaikan ruangannya untuk menjadi satu mini cruise yang jadi seperti sekarang ini. Gitu. Private cruise. Private cruise ya. Okay. Ya. Saya pikir ini yang pertama lah di Indonesia dan dimiliki juga oleh orang Indonesia ya, saya dan kawan-kawan saya gitu. Oke. Nah selanjutnya nih kira-kira nih yang datang ke sini siapa aja nih kira-kira? Memang targetnya tentu pertama adalah overseas client ya, turis ya. Biasanya tuh mereka ya dari Europe, dari Amerika, mereka suka adventure, suka diving, tapi mereka ingin melakukannya dalam keadaan apa in comfort, dengan kenyamanan. Itu kita di Bali, kita launching diresmikan oleh Ibu Menteri Mari Pangestu, Menteri ya. Ya setelah itu ya terus sampai sekarang sampai menerima Ando di kapal ini gitu. Tapi saya introduce with someone dengan cruise director saya. Cruise director. Kami ya, okay. Cruise director kami. Amy. Okay. Yeah, let's get it on. Yeah. Okay. Kita akan lihat selanjutnya ada apa di kapal ini. Okay, Amy, what's next? This is the lounge. Okay. Very nice, spacious, light room. Okay. And usually it's very nice for gathering with your family and friends. Okay. Cozy, homey. Yeah, it's very cozy and light and spacious. So that's the main advantage of this boat, that everyone finds its own relaxing place and upstairs. So if you come with me, I'll show you. Upstairs. So if you would like to have some more privacy, this is the library. Wow, library. Yeah. Okay. And if you want more privacy, you can come up here with beautiful panorama windows, with books,
magazines. It's just a really nice place for relax. Wow, over there? Yes. Here we go. Can I show you outside? Oh, wow, beautiful. Beautiful weather today. Yeah. This is the open lounge. Open lounge. Mm-hmm. Wow, wow, a really wow, nice wow. Spacious. Oh, surprise. Yoo-hoo. Harus lihat nih, keren banget. Wow. I make the most of every day cause ain't no coming back. I stop the creatures in the habitat. Di sini kita juga bisa menikmati beberapa fasilitas. Selain bermain kayak dan snorkeling, kapal pesiar yang dilengkapi dengan speedboat ini bisa kita manfaatkan untuk mengitari Kepulauan Komodo dan melihat keindahan gugusan Bukit Savana lebih dekat. Satu hal yang menarik saat melintasi Selat Molo, perbatasan antara Pulau Flores dan daratan Pulau Rinca. Melintasi selat ini harus ekstra waspada, karena kita akan berhadapan dengan arus deras yang membentuk sebuah pusaran air. Samudra Hindia ke Laut Flores, dan dari Laut Flores ke Samudra Hindia. Sehingga kita bisa lihat di sini arusnya mulai, ini mulai dari high tide mulai mau turun. Kita lihat di sini kan airnya berputar-putar gitu. Ini masih slow. Biasanya dia sampai ada seperti whirlpool begitu. Ya, tadi kita baru dari Selat Molo. Nah, itu adalah perbatasan dari daratan Flores dan juga Pulau Rinca. Nah, itu selatnya memang itu airnya sangat deras ya. Jadi perputaran di situ tadi kita beruntung juga bisa ngelihat ada sederas itu perputaran airnya. Nah, sekarang nih yang gak kalah menarik di belakang saya ini beberapa orang bilang strawberry sundae, ada juga yang bilang pink rock. Dan waktunya mencicipi kehangatan air laut Pulau Komodo. Ya, tadi kita sudah lihat Pulau Rinca, Pulau Flores, Selat Molo, dan juga ada Pink Rock ya. Nah, di malam hari ini masih ada lagi nih. Nah, kita akan melihat, nah, di sebelah sana, ya. Ya, betul, sebelah sana, itu ada Pulau Kalong. Nih, kalongnya sedikit-sedikit udah mulai keluar. Yuk kita saksikan. Langit indah yang mempesona di atas Pulau Kalong jadi penutup aktivitas saya hari ini. Waktunya beristirahat. Besok, saatnya berpetualang menjumpai sang binatang purba Komodo di habitatnya, Pulau Rinca. Indahnya pemandangan pagi saya kali ini. Saya berkesempatan menyaksikan matahari terbit di tengah laut Kepulauan Komodo. Kebetulan sang nakoda kapal memutuskan untuk lempar jangkar. Saya jadi punya kesempatan untuk berkunjung ke ruang kemudi. Ya, kali ini saya sudah berada di anjungan di ruang nakoda ya. Kita akan ngobrol dulu. Halo Captain, apa kabar? Yes. Oke, Captain Risman. Yeah. Oke. Okay. Ini saya mau nanya-nanya dulu nih. Ini jenis kapalnya kapal apa? Ini kapal passenger. Istilahnya kapal wisata untuk orang-orang yang berlibur
Okay. Jadi untuk kecepatannya sendiri ini maksimal berapa? Untuk kecepatan sendiri maksimal kita 8 sampai 10 knot. Oh, 8 sampai 10 knot. Yeah. Dengan berat? Dengan berat kapal? Berat kapal kita 700 700 ton. Ton 700 ton ya. Yeah. Oke. Okay. 700 7 ton gitu. Oke. Baik, jadi kali ini kita akan ke Wainiloh ya. Oke, di Kuala. Nah, itu kita kecepatannya ke sana berapa lama? Kecepatan kita sekarang itu 6 knot ya. 6 knot ya. Oke. Okay. Berarti durasinya sekitar 1 jam kita nyampe di sana. Oke. 1 jam kita nyampe di sana ya. Oke, baik. Nah ini saya mau tanya-tanya dulu nih. Ini ada apa aja nih mengenai barang-barangnya? Ya, barang-barang yang ada di ruang nahkoda ini ya. Alat navigasi untuk perjalanan kapal dan keselamatan kapal ya. Oke. Ya, pertama kita ini ada radar. Oh ini radarnya? Iya, radar bawaan dari kapal semula gitu ya. Oke, berarti masih original ya Pak ya? Atau udah baru? Masih ini udah keluaran lama ya. Original dari kapal pertama kali jadi ya. Pertama kali jadi Jepang. Kali ini kita sudah sampai di Pulau Rinca atau bisa dibilang Loh Buaya. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam tentunya dan kita akan lihat komodo. In a few weeks I will get time to realize it's right before my eyes and I can take it. Ya, saat ini kita sudah sampai di Pulau Rinca atau di Loh Buaya. Nah, di sini kita akan lihat beragam jenis hewan reptil ya, dan juga beberapa hewan yang lainnya, diantaranya komodo yang paling mantap di sini. Kita saksikan. Halo Pak. Nah, jadi kita kesini menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam, ya 1 jam lah ya. Dan sekarang sudah jam 8 waktu Nusa Tenggara Timur, dan kita siap melihat keunikan apa saja yang ada di pulau ini. Ini di Indonesia. Dilarang. Nah, dilarang misalkan Bapak ke kawasan. Pertama tidak boleh mengambil sesuatu dalam kawasan. Oke. Okay. Hanya bisa dilihat, diraba dan disimpan di situ, enggak boleh diambil lagi. Oke. Okay, yang pertama, baik. Yang kedua, sepanjang perjalanan trekking wisata ini tidak boleh Bapak merokok. Oh, ya. Oke. Okay. Tidak boleh merokok karena kalau merokok misalkan jatuh puntung ke tempat ini cepat sekali kebakaran gitu seperti itu. Iya. Kemudian tidak boleh juga mengganggu binatang yang ada di sini. Misalkan Bapak nanti melihat atraksi komodo atau melihat komodo, biarkan seperti alami seperti itu. Oke. Okay, karena komodo memang sifatnya ya tidak ganas, tapi memang sebetulnya ganas dia. Karena kalau diganggu itu akan membalas ke kita pengunjungnya itu saja ya. Kita nggak bisa memberikan makanan juga ya, kasih makan ke mereka gitu, misalnya komodo atau gimana. Sebenarnya itu memang dari aturan sih nggak boleh Pak ya. Ya hanya pada saat-saat tertentu, misalkan ada tamu kunjungan jabat tinggi atau apa namanya kepentingan penelitian itu masih dibolehkan. Okay. Bapak sekarang keberadaan di wilayah Pulau Rinca namanya Loh Buaya. Iya. Loh itu adalah teluk, tanjung kalau bahasa Indonesia-nya. Kemudian tempat di zona wisata. Zona wisata, wisata ya? Daratan di sini. Oke, baik. Nanti kami bisa pandu sama ranger petugas Taman Nasional. Bapak nanti saya arahkan mau ke trekking pendek, short track, medium, dan long. Jadi ada trekking jalan pendek, trekking jalan menengah, dan jalan panjang. Okay. Waktunya 1 jam, 2 jam, sampai 3 jam lebih yang long track baik. Itu. Oke. Jadi memang di sini banyak sekali hewan yang cukup liar ya. Contohnya komodo sebelah sana kita bisa lihat. Nah, tolong jangan beri makan atau kita yang dimakan ya.
Ya, pemirsa, sekarang kita bisa lihat ini adalah aktivitas dari komodo sendiri. Kita bisa lihat itu ada umpannya, ada kambing, di mana mereka berkawanan sama-sama makan kambing itu. Wow, lumayan mengerikan tapi seru juga. Wow. Oh. Kali ini saya lagi mau mendaki bukit ya. Kita akan lihat pemandangannya seperti apa kalau di puncak sana. Ini medannya cukup berat ya. Ya, udah bukan begini lagi tapi begini nih. Ya, kita akan naik ke atas bukit dan kita akan lihat seperti apa pemandangannya dari atas sana. Jalannya bebatuan begini. Jadi jalannya emang kayak gini. Harus ekstra hati-hati. Kebanggaan.